Oke, Jack, malam Jack. Setelah liga-liga luar ditunda gara-gara corona, sekarang akhirnya liga kita juga kena imbasnya ya. Mulai kemarin tuh ada rilis dari PSSI yang udah koordinasi sama Menpora, katanya liga kita tuh bakal ditunda selama 2 minggu. Nah, jadi 2 minggu ini kita bakal kehilangan hiburan tontonan bola nih. Tapi enggak usah masalah, kita bisa mengisi hiburan kita dengan bermain game bola. Oke, kita ini gue ada salah satu oke, kita bisa main game bola nih, salah satunya World Football. Buat kalian yang HP-nya RAM-nya kecil, ada di Play Store. Cuman ya game-nya kan game buat RAM kecil ya, bisa kalau dibandingin sama PES bisa beda jauh. Jadi gak apa-apa lah buat kita hiburan lah ya. Oke, ini gue lanjutin main Liga aja lah, Liga Inggris. Soalnya Liga Italianya masih dikunci. Kalau mau kita main ini mesti bayar. Ya kita main yang gratisan aja, Jack. Gue mau main Man City dan ya lucu sih, gue udah ngupdate terus nih game. Cuman pemainnya masih pemain-pemain lama, nggak ada update-nya. Masih pemain-pemain lama yang bahkan udah pada pensiun kali pemainnya. Ini pekan ke-7 gue lawan Man City, MU. Nah, lanjut aja lah, kita langsung main. Ini juga nah susah lah kalau kita main ginian tuh, mau formasi kayak apapun kontrolnya tuh di apa ya, enggak seenak PES. Jadi kita main paling main umpan-umpan jauh aja, tapi ya kalau buat ngisi waktu luang sebenarnya enak kok. Coba aja, Jack, tinggal download di Play Store. Gue bukannya promosi sih, cuman ya emang gak ada buat game RAM kecil kayak HP gue gini ya, cuman enak ini sih buat dimainin. Tuh lihat aja pemainnya, kayak Tevez aja masih main, padahal Tevez udah nggak main di City. Ini juga game keluaran Cina, maklum lah nama-namanya salah ketik. Ini kayak Ribenhi, padahal Robinho kan, cuma diketiknya Ribenhi. Udah buyir, padahal Adebayor. Adebayor udah nggak tahu kabarnya, padahal gue tuh bintang ya di Liga Inggris, udah tua. Kontrolnya juga susah sih, kita bakal buat ngerebut bola dibandingin PES. Cuman ya termasuk enteng sih kalau buat main di HP apapun. Dan ya semudah itu kan kita cetak gol. Ini gue mainnya level hard, tapi ya kayak gini namanya game-game gampang buat nyetak gol. Lawan MCT aja kayak, lawan MU aja kayak semudah itu buat dicetak. Tuh anjir, buat ngebrut bola tuh kadang tuh gue udah mencet buat nempel terus, tapi masih aja larinya kemana tau. Ya Park Jisung, masih ingat lo Park Jisung main di MU? Rinai, kocak sumpah namanya, lo baca deh itu. Iwan siapa lagi? Tuh anjir, ngerubut bola malah bolanya dilewatin. Tackle aja udah. Ya, Robinho bawa bola, nggak tahu passing siapa. Tahu-tahu udah skolar. Gue main 3 menit doang sih, biar cepet. Susah emang kalau buat ngerebut. Nah tuh buat passing juga, iya langsung direbut. Jadi ini kalau main kayak gini tuh enaknya buat main bola-bola jauh, passing-passing atas sama buat nekel. Jadi lu jangan ngarepin gol buat main-main apa ball possession. Susah soalnya lu passing
malah pemain lawan yang didapat. Set Valencia masih main di MU ya? Ini tahun berapa ini? Sumpah asing banget gue sama nama pemain-pemainnya. Nih, gol nih. Dari tengah men, dari tengah. Keren kan game-nya? Dari tengah aja bisa gol. Atau kiper MU-nya aja nih yang songkok. Van de Sar men. Nih lo liat nih, Van de Sar lo kipernya. Dari tengah. Iya, bola lambung. Harusnya ditepis ya, karena boleh tangkep Van de Sar. Van de Sar. Anjir udah buyir. Udah buir apa strengthnya tinggi banget di game ini, jadi kalau lu ngasih ke bola ke dia tuh lu main sendiri ada buir tuh bisa main dari lapangan dari belakang ke depan gocek sendiri gol sendiri tanpa harus dipasing-pasing. Sumpah buat passing malah kayak ngebuang bola ke lawan ya. Udah habis. Udah gitu doang game-nya. Kontrol susah tapi ya asik sih lah buat mengisi waktu luang pas nggak ada hiburan buat HP lu yang speknya kecil buat ngegame bola. Rekomen sih. Meskipun gini tapi lu betah kok main ginian. Jadi itu aja dan lu lihat masih di posisi ke-8. Sekarang klasemen dipimpin Arsenal dan udah itu aja dah. Dan langsung gua out ya. Thank you. Itu rekomendasi game gua kalau lu pada suka coba main. Dan sampai ketemu udah pekan lagi pertandingan Persija biar gue ada konten lagi. Dadah, thank you.